Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So bersama aku lagi Ning Angoh dan ini aku Kuli Bazul lagi. Kuli Bazul lagi. So sekarang berada dekat IOI City Mall. Kita parking dekat wing baru. Masuk je dekat wing baru. Parking banyak gila. So apa yang kita nak buat hari ni? Haa, ini kita bukan buat video makan lah. Ini bukan makan. Ni korang boleh parking bila korang masuk dekat wing baru. Haa, okay, korang akan nampak musola surau. So korang boleh parking area sini. Untuk apa? Untuk apa? Kita boleh mudah pergi ke Maharaja Karaoke. Ya, yeah, kita nak pergi Maharaja Karaoke. Nak so, hilangkan suara sekejap hari ni. Ya, yeah, so kita pun tahu Maharaja Karaoke ni dari tempat karaoke yang viral baru-baru ni. Kita nak pergi tengok padu tak padu, baloi tak baloi. Dan kita tunjuk jalan nak pergi ke Maharaja Karaoke. Nanti aku akan tunjuk macam mana kalau korang parking kat sini. How you want to go to Karaoke Maharaja? Wow, you speaking very yes, a lot lah. You know, of course. Now, you band now band. We at IOI City Mall. Yeah. Let's go. Okay, so kita masuk ke pintu ni eh. So you got entrance dia. Ni apa? LG, LG eh. LG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Selamat malam. Okay, hari ni kita orang bertiga nak pergi karaoke dekat IOI. Jom. Bila korang nak masuk, korang cari escalator. Naik paling atas sekali. Naik atas sekali eh? Atas sekali. Atas sekali. Oh, naik lagi? Berapa kali naik dah? Naik 4 kali. 4 kali naik? 4 kali baru korang sampai. Ni, naik lagi. Okay. Ini last naik lah. Ini last. Ini last. Dia tingkat 3. Tingkat 3 eh? Tingkat 3. Korang sampai, korang boleh nampak. Jalan-jalan sikit dekat tengah-tengah tu selalu. Dekat tengah? Korang nampak. Oh, ni tak nampak lagi ni. Maharaja Karaoke. Dia apa yang aku tahu, ada 3 jenis bilik eh, baik. 3 jenis bilik. Dan setiap jenis tu ada 2 bilik. Nah, jagi korang tengok. Jagi korang tengok. Jagi korang tengok. Oh, apa? Todak kau buka kedai, baik. So, korang nak naik sampai tadi? Belok kiri. Belok kiri. Daripada tempat eskalator kena naik dia. Nampak lah. Nampak benda ni? Key. Oh, terus nampak ke? Maharaja Karaoke. Maharaja Karaoke. Tempat karaoke 5 star. Muslimah lah. Tak ada. Dia 5 star je. Tapi dia tak ada yang next next tu. Perempuan. Perempuan pula. Semua tu tak ada. Dia 5 star saja. Halal dia. Uish, uish. Okay, sikit. What the dog doing? Nak OOTD boleh. Ni nak OOTD boleh. Daulat tadi berapa? Daulat 480 3 jam. Kau nak buat konsert ke? 480 3 jam. Masalahnya masuk 20 orang. Ini nak tunggu tin kau balik memang tak dapat tu. Dah habis 3 jam. Habis dah 3 jam itu. Macam dengan projek kita juta-juta tu? Saya pun dah lupa apa saya cakap tadi. Ada orang lupa tekan rekod? Ada orang lupa tekan rekod. Kita dah cakap banyak tau tadi tau. Okay, macam kita orang datang sini nak ambil bilik 4 orang. Untuk 4 orang. Sebab kita orang 3 orang. Badan besar-besar. Harga RM79 untuk 2 jam. Tapi lepas pada pukul 10, ada free sejam kita orang dapat. Dapat kita orang dapat kad. So, kita orang tunggu pukul 10. Kad tu valid lepas pada 10 PM sahaja. Sampai pukul? 10 sampai pukul 1 ke 2 tadi? 10 sampai pukul 2. 10 sampai pukul 2. Yes. Dan untuk makanan tadi macam mana? Makanan kena tambah RM8 seorang. Dapat free flow air, free flow keripik, free flow ais krim potong. So korang sambil-sambil tunggu tu, kau tengok tempat ni. Pusing sikit. Pusing. Kau tengok di tempat dia macam ni. So aku nak bawa korang jalan-jalan sikit. So tengok lah. Ini karaoke Sultan nama. Okay, cun. Dia kalau boleh nak pusing kita ayo ay. Property ni. So, macam ni ada 3 jenis bilik. Ada Seri Raja, Puteri Putera, Maharaja, Maharani, Daulat. Jadi, Daulat tu lah yang tadi yang aku tunjuk. Yang harga dia 480 3 jam. 480 3 jam. Tapi nak buat apa dua karok 20 orang?
buat baik pergi main bola. Nak main bola ke pun? Karok 20 orang. Lepas tu kalau korang nak airan makanan apa lain-lain, semua ada juga kat sini. Semua ada. Harga dia pun boleh boleh tengok ah, boleh tengok. Boleh dengar, boleh dengar. Boleh tengok, boleh dengar. Hmm. Beli tak lah. So guys, kita tunggu pukul 10 sekarang baru pukul 9.45. Lagi 15 minit. Stay tune. Kalau dapat bilik, kalau dapat bilik nanti, kita tunjuk orang bilik dia macam mana. Boleh tidur ke tak? Tau. Kita ambil 2 jam. Kita ambil 2 jam, free sejam. Free sejam, add on air RM8. Add on air RM8. Air kat mana? Air kat mana? Kita bilik nombor apa ni? Kita pergi, jom kita tengok ambil air. Ui, ini macam pergi hotel ni. Oh, bilik sini? Tak ambil air tu. Oh, dia bilik putera. Putera besar. Besar. Dua. Hai, dua. Sakai roh ni. Oh ni ada sisa dia. Ambil apa ni? Ambil air. Dia ambil kerepek. Oh ni ambil kerepek. Welcome to my crib, MTV. Oh, so kita ambil bilik apa? So 4 orang maximum. Harga 76. Add on air, free flow. Kerepek. Ice cream. So, 100 untuk 3 orang hari. 100 tu dah include sekali dengan makan ni. So, tadi kau dengar lah, kita orang menyumbangkan lagu. Ya, tapi kita orang tak boleh nak bagi full lah. Aku akan masukkan sikit-sikit-sikit je lah lagu yang kita orang nyanyi. Sebab nanti kena copyright pula. Sound system dia pun sedap-sedap. Oh, sound sedap-sedap system dia A plus lah. TV dia pun lawa. Okay guys. Apa dia? Okay guys. Okay guys. Mari kita guys. Mari kita nyanyi guys. Boleh pilih lagu dekat QR code dia wey. Kalau korang nak pilih lagu, boleh pakai phone saja. Scan dia yang QR code tu. Okay, so kita dah habis lah dekat Maharaja ini. 3 jam babe, hilang suara. 3 jam, letak. Aku boleh bagi 5 bintang untuk tempat ni. 5 bintang untuk tempat ni. Kau tengok air kita dah refill 10-15 kali. Berapa kali refill? Ice cream dah refill. Ice cream pun dah ambil banyak. Kepek pun dah refill banyak kali. Memang A plus. Maharaja macam gini. Macam gini. Interior design dia lawa. Tandas dia emas tau. Jangan main-main. Aku dah record lah tandas dia. Aku dah record lah tandas dia. Bukan nak cakap apa lah kalau toilet pun macam ni. Habislah kita punya misi Nerjah Maharaja. Balik pun kita bedal es krim. Kita cuma buat ni untuk share je lah kat korang. Kalau korang ada nak pergi Maharaja karaoke juga, nampak suara aku dah tak ada tu. Bagi aku harga dia berbaloi lah. Kau pergi 4-5 orang cun lah. Bilik bersih, staff friendly, dapat makan minum tambah RM8 je. And sound system dia memang terbaik lah. Sound system dia memang A. Yes. Ice cream dia sedap. Sound system dia memang A. Ice cream dia sedap. So boleh recommend lah. Korang boleh lah bawa awet ke, bawa family ke datang sini. Try sendiri. So itu sahaja dia bagi kita. Nikmat apa yang kau dustakan. Bye bye. Fake property. Ini dia, fake property.